Ini aku suka, ini mau aku bahas. Ini sebenarnya yang dinanti-nanti para besties, karena semua orang menantikan kapan nih si Fitri ini akan di launch. Hi bestie, how are you? Nungguin ya. Aku udah cantik lagi, udah dandan. Oke, bestie, sebelum kita mulai unofficial ini, aku mau menjelaskan lebih detail mengenai pertemanan kita. Oke, pertemanan yang luar biasa ini, supaya pertemanan ini tetap panjang dan langgeng, dan kita tidak ada selek-selekan, kita nggak ada berantem-beranteman, kita boleh beda pendapat, beda pemahaman, kita boleh tidak setuju dengan beberapa hal, it's okay, I accept it. Tapi ada aturan, term and condition untuk pertemanan kita, supaya pertemanannya tetap panjang. Kita bisa harus saling menghargai, okay? Term and condition pertemanan dengan Olive Lee. Okay, first of all, ada aturan main kalau temenan sama aku. Gak apa-apa ya, bestie, pakai begini biar lebih awet temenannya. Yang pertama, jangan pernah pinjem duit sama aku, karena aku gak mau pinjem duit juga dari orang lain, okay? So, kita tidak berhutang apa-apa. Kamu gak perlu hutang sama saya gak perlu hutang sama kamu. It's clear. You get it? Okay. So, what next? Next adalah, kamu gak perlu follow saya gak perlu follow kamu. Kalau kamu mau follow saya, terima kasih and thank you. Dan jangan cepet ofensif, cepet-cepet marah, cepet-cepet tersinggung. Kenapa? Karena pertemanan ini ya pasti ada perbedaan. Saya ngomong apa adanya, bukan ada apanya. Wait, I'm so happy today. Terus, temenan sama aku itu jangan posesif. Posesif boleh, tapi yang baik-baik. Misalnya aku temenan sama yang ini, yang mana orang ini adalah musuh kamu. Aku gak mau temenan sama Cici karena Cici temenan sama si itu. Kamu jangan menentukan hidupku karena aku tidak menentukan hidupmu. Aku bebas berteman dengan siapa aja dan mau ngapain aja. Kamu pun demikian, oke? Okay? Clear. Kita boleh beda pendapat, beda opini, it's okay. Namanya manusia tidak selalu harus sama, oke? Okay? Kembar siam aja tetap ada bedanya. So, saya menghargai pendapat kamu, kamu juga hargai pendapat saya. Tidak ada kata-kata kotor di sini. Kecuali kita berdua sudah lepas kontrol. So, kita temenan jadi nyaman kalau kita tidak mengeluarkan kata-kata negatif. Begitu, bestie. Dan satu lagi, untuk soal untuk teman-teman yang minta bantuan, I really appreciate that you trust me. Tapi you have to understand, saya juga punya limit dan juga kapasitas tertentu. Ada saya bisa bantu, yang saya bisa bantu. Kalaupun ternyata saya tidak tanggapi dan saya tidak bisa bantu, mohon maaf. So please don't expect so much from me. Jangan ekspektasinya tuh jangan terlalu tinggi. I'm human, saya bukan malaikat, saya manusia biasa. Jadi kita do the same thing aja lah. Kalau mau temenan ya take and give-nya saling menghargai aja. Itu udah lebih dari cukup menurut saya. Dan selanjutnya, pertemanan yang sehat adalah, oh my god, okay, this is gonna be hard, but I think I should to talk about this, karena ini adalah prinsip menurut saya yang mana harus saya sampaikan ke para besties. Di dalam pertemanan kita mempunyai prinsip masing-masing. Saya punya prinsip hidup, kamu juga sama. Saya tidak akan mengganggu prinsip kamu. Demikian, saya harap kamu juga tidak akan mengganggu saya. Saling menghargai dan menghormati itu adalah landasan paling utama untuk kita bisa berteman panjang. Saya tidak menjanjikan apa-apa sama kamu. Saya tidak punya apa-apa yang bisa saya berikan sama kamu selain pertemanan yang sehat. Okay. So hopefully dengan pernyataan ini bestie juga bisa saling menghargai dan kita bisa long term temenannya, okay?
Dan kalian juga jangan berharap giveaway or whatever, because I will not give kind of things like that. Gak ada. Tapi untuk value, cari tips kesehatan, mau tips bisnis, bagaimana begini, bagaimana begitu, itu bisa saya share, okay? And free. Okay, so let's make a friends, bestie. Oh, satu lagi dan ini penting menurut aku. Temenan sama aku, jangan bawa masalah ke hidup aku. Karena aku gak bawa masalahku ke hidup kamu. Kalau kamu mau curhat masalah kamu ke aku seneng banget. Tapi sebatas teman, kita memberikan sama-sama sharing lah. What you have to do, what I can do for you. Lebih dari itu saya gak bisa. Jangan suka jelekin orang. Nah, ini penting banget menurut aku, karena aku gak mau ngejelekin orang. Saya gak suka cita kalau saya harus ngejelekin orang dan jadi gosip. No. Kita ngomongin yang positif-positif aja dan yang asik-asik aja. Kalau menurut Besi, Besti itu bisa penuhi, saya rasa kita bisa berteman panjang. Because I like to make a friends. I love you, Besti. Yes, I do love you. I love you. Cheese. Oke, bestie, sekarang kita lanjut bahas lagi kelanjutan story. Nah, untuk teman-teman yang baru follow atau baru ngikutin story aku atau udah lama nggak ngikutin story aku, silakan lihat di highlights ataupun di story dari awal hari ini. Hari ini akan menjadi panjang sekali. Siapin cemilan, ranginang, kacang garuda, apapun itu ya, teh, kopi. Pokoknya kita seru-seruan dan cerita-cerita unofficial. Unofficial ini ya antara aku sama bestie aja. Okay, bestie. it will be long story karena aku juga ada bahas. Banyak banget yang WhatsApp. Aku juga akan bahas beberapa hal dan menjadi menarik pembahasannya karena bikin kita panik setelah video beredar yang di YouTube itu. Nah, video yang di YouTube itu aku juga udah share. Bestie, ini udah aku bahas. Tolong jangan tanya lagi. Aku udah bahas dan aku sudah panjang lebar menanyakan hal ini. Kalau kamu tanya menurut aku gimana? You want to know my opinion? I don't care. Karena bukan urusan aku. Urusan aku, duit gue bisa keluar apa enggak. Terus ini bisnis mau lanjut apa enggak. Itu aja, aku fokusnya di situ. Sisa-sisanya, yang ina-inu, ngapain gue urusin? Saya bukan siapa-siapa. Rakyat jelata, say. Aku gak ngerti urusan-urusan beginian, gak ngerti. Ini aku suka, ini mau aku bahas. Ini sebenarnya yang dinanti-nanti para besties, karena semua orang menantikan kapan nih si Fitri ini akan di launch dan apakah ketika Fitri di launch si fitur withdrawal itu bisa digunakan dan bisakah digunakan oleh USDT, lalu ketentuannya seperti apa, bagaimana, bla 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 bla. Okay, itu kan pertanyaan kamu itu kan. I know. So, aku juga sempat menanyakan. Ini jawaban yang ditanya dari apa yang saya tanyakan. Jadi tidak semua yang saya tanyakan itu juga dijawab, okay? Jadi yang pertama, awal bulan itu sudah Fitri sudah harus launch ya, awal bulan, okay? Jangan tanya lagi tanggal berapanya, okay? Pokoknya dia cuma bilang awal bulan, okay? You got it? Itu bisa withdraw, Pak. Bisa dipakai buat cocok. Ya bisa dong kalau udah launch. Oke,